Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Diki Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, di suasana yang masih suasana lebaran, saya ingin membuat video mengenai perbandingan kualitas video yang diambil dengan menggunakan dua kamera action cam yang saya miliki. Dua kamera yang dimaksud adalah, yang pertama adalah Xiaomi dan Kogan. Nah, untuk hasil yang fair, maka Kogan yang saya miliki ini kan tertulis 4K. Saya akan setting hanya di 1080 untuk menyamakan resolusi dari iCam di saya ini, yang maksimal di resolusi 1080. Nah, seperti apa hasil dari video yang diambil di kedua kamera ini? Silakan kalian simak di tayangan berikut ini. Perbandingan Kogan dan Xiaomi iCam. Demikianlah video hasil rekaman yang saya ambil menggunakan dua action cam yang saya miliki. Hasil tersebut saya tayangkan dalam video ini tanpa menggunakan filter apapun. Jadi itulah hasil real dari rekaman dua action cam tersebut. Silahkan kalian simpulkan sendiri mana yang lebih baik menurut kalian. Dan yang mencolok dari kedua hasil tersebut adalah di kualitas soundnya, di mana iCam lebih unggul dibandingkan Kogan. Kogan memiliki kualitas suara yang buruk ya, suaranya terdengar kecil bahkan putus-putus, sedangkan iCam terdengar lebih jelas. Itu saja yang bisa saya tayangkan pada video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini, atau komen, ataupun like. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.